Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbana zidna ilma wa razukna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ashrah sudurana bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alayk, wa hina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati bi sabilik, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik jamaah duhur Masjid Ar-Raudhah yang berbahagia, barakallahu fikum, semoga Allah memberkati, memberkahi kita semuanya. Mari kita syukuri bersama pada siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dalam majelis yang baik yang dihimbau, diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berpesan kepada sahabat-sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah tartau." Apabila kalian melewati riyadul jannah, maka singgahlah. Maka mampirlah. Maka ikutilah. Sahabat Nabi bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu riyadul jannah? Napa, Pak? Apa itu riyadul jannah? Kalau artinya apa artinya riyadul jannah? Taman-taman surga, riyadul jannah. Riyadul jannah, riyad itu jamak, bentuk jamak dari taman, taman-taman. Kalau bentuk tunggalnya apa, Pak? Bentuk tunggalnya adalah raudhah. Raudhah itu nama apa? Nama masjid kita ini ya. Ini taman ya, artinya taman. Nabi menjawab ketika ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa sih riyadul jannah itu? Maka Nabi menjawab, "Hilaku dzikri." Yaitu majelis-majelis yang di dalamnya diingatkan tentang agama ini, disebut-sebut asma Allah, dijunjung tinggi martabat dari nabinya, dari agamanya, kemuliaan Islam dan umatnya, ya, mendalami ilmu supaya paham apa itu agama Islam, itu semuanya masuk kategori yang namanya hilaku dzikri, ya. Maka kita sangat berharap kiranya pada siang hari ini kehadiran kita di sini karena terpanggil dengan sabda Nabi SAW untuk tidak kita sia-siakan majelis kita ini, semoga menjadi salah satu di antara yang disebut yaitu majelis riyadul jannah, hilaku dzikri. Dan artinya kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala berada di taman surga. Taman surga di dunia. Maka kita berharap bukan cuma kita berada di taman surga di dunia, tetapi semoga kita semuanya dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, kita masih ingin melanjutkan
pembahasan masih berkaitan dengan keikhlasan. Ya. Kenapa? Karena keikhlasan ini menjadi pondasi penentu, kata kunci, faktor kunci dari, ya bisa disebutkan separuh dari urusan agama ini ada pada keikhlasan. Selebihnya atau separuh yang lainnya adalah mengenai kebenaran dari apa yang kita lakukan, tata cara beragama yang benar bagaimana, ya beribadah yang benar bagaimana, itu separuhnya. Separuhnya lagi adalah keikhlasan. Maka kita harus betul-betul bisa menghayati, menjadikan hidup kita ini dilandasi dengan keikhlasan. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya kita mendapatkan penjelasan bagaimana mahalnya atau bagaimana tidak mudahnya kita ini untuk bisa ikhlas dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Sampai ada yang mengatakan man salimalahu min umrihi lahdhatun wahidatun khalisatun liwajhillahi najah. Siapa yang selamat umurnya meskipun hanya sekejap saja, meskipun hanya sebentar, dia bisa mengikhlaskan hidupnya itu semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti selamat. Najah. Dia pasti selamat, ya. Nah, inilah yang menjadi istimewanya keikhlasan itu sendiri. Wadzalika li'izzatil ikhlas, itu karena betapa tingginya makna keikhlasan itu sendiri. Wa usli tanqiyatul qalbi anis syawa'ib, dan betapa tidak mudahnya membersihkan hati kita dari segala bentuk kekotoran hati kita. Dengki, iri, dendam, ya, sombong, ya, malas, takabur, ya, gengsi dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit yang tidak mudah untuk dihilangkan. Ya. Tangkiyatul qalbi fal ikhlas, berarti ikhlas itu maknanya apa? Tangkiyatul qalbi minas syawa'ib kullaha, yaitu membersihkan atau bersihnya hati ini dari segala macam kotoran semuanya. Qaliluha wa katsiruha, banyak maupun sedikit. Hatta yatajarrada fihi qasdut taqarrub, supaya kemudian sampai kepada tingkatan murni semata-mata niat atau tujuannya adalah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya kita bisa seperti itu, Bapak-Ibu sekalian? Sebenarnya caranya itu juga sudah disebutkan, tidak ada dirahasiakan. Supaya kita bisa seperti itu, gimana caranya? Hada la yatasawwaru illa min muhibbillillah mustaghriqul hammi bil akhirah. Caranya adalah tempatkan cinta kita kepada Allah di atas segala-galanya. Itu caranya. Tempatkan cinta kita kepada Allah di atas segala-galanya. Bagaimana cinta kita kepada Allah di atas cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada harta kita, kepada jabatan kita, ya, pada status sosial kita, ya, pada posisi apapun. Bagaimana supaya itu semuanya tidak ada yang melebihi, menyamai pun tidak boleh, apalagi melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi modalnya supaya kita ini diberikan kemudahan untuk bisa hidup penuh dengan keikhlasan. Ya. Karena dorongan nafsu, syahwat kita ini memang memanggil-manggil
mengajak kita supaya kita ini menjadikan cinta kita kepada Allah itu di bawahnya cinta kita kepada jabatan, kepada kekuasaan, kepada kehormatan diri, kepada gengsi pribadi, kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak. Akhirnya agama dinomorduakan, akhirnya akhirat disepelekan. Ya, itulah yang menjadi biang keroknya. Maka sekali lagi, pertama mudahnya adalah bagaimana supaya kita ini bisa menempatkan cinta kita kepada Allah di atas segala-galanya. Ini modal yang paling pertama supaya kita bisa hidup penuh dengan keikhlasan. Mustaghriqul hammi bil akhirah. Kemudian hidup kita ini selalu terngiang-ngiang, terbayang-bayang bagaimana nanti nasib kita di akhirat. Setiap kita mau melangkah, setiap kita mau berbuat sesuatu, yang kita pikirkan adalah kira-kira nanti ini membuahkan keselamatan, kebahagiaan di akhirat nanti ataukah tidak. Kira-kira membahayakan masa depan yang kita yang jauh apakah tidak. Nah, ini memadukan antara cinta yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala dan diri kita selalu ingat kepada negeri akhirat, takut kiranya tidak selamat di akhirat, inilah yang menjadi modal yang baik ya untuk kita ini bisa hidup penuh dengan keikhlasan. Bihaitsu lam yabqa li hubbid dunya min qalbihi qarar. Supaya di hati kita ini tidak tersisa satu ruang pun untuk mencintai dunia secara berlebihan. Supaya kita tetap di dalam kontrol bahwa semuanya bermuara pada ekspresi perwujudan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini kita mungkin akan berbenturan, kita akan dihadapkan pada pilihan yang sulit. Bukan sulit untuk memahami, tapi sulit untuk mengambil keputusan. Ya, tapi kalau ngertinya sih gampang dimengerti. Tetapi mengambil sikap hidup supaya hidup kita ini akhirnya yang kita nomor satukan adalah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, ini keputusan yang luar biasa. Ya. Karena nanti itu dampaknya sangat luas, sangat panjang. Ya, kita akan memiliki sikap yang baru ketika menghadapi berbagai macam problematika kehidupan, baik itu ada di rumah tangga kita atau di kantor, di tempat kerja, di masyarakat. Ketika kita sudah mengubah hidup kita ini yang mengarahkan agar hidup kita ini yang nomor satu cintanya kepada Allah dan kerinduannya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika ini sudah terpancang pada diri seorang muslim, maka dia akan mempengaruhi sikap atau keputusan hidupnya yang lainnya. Ya, bagaimana ketika dihadapkan pada pilihan halal dan haram? Bagaimana ketika dihadapkan pada pilihan inginnya kalau punya rezeki digunakan untuk apa? Kira-kira ini merupakan perwujudan dari cintanya kepada Allah ataukah malah kemudian mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti misalnya begitu. Ya, di dalam mengais-ngais rezeki, kira-kira ini nanti mendatangkan ridhonya Allah apakah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengisi waktu-waktu hidupnya, di dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, kira-kira mana yang banyak digunakan waktunya? Apakah mendatangkan ridho Allah, apakah murkanya Allah Subhanahu wa taala? Mengapa demikian? Karena orang yang ikhlas itu orang yang mengutamakan cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Nah, di sini yang perlu kita sadari bersama, bagaimana keikhlasan itu mudah untuk kita mendapatkan pemahaman, tetapi tantangannya sangat besar. Karena nanti menyangkut perubahan yang sangat fundamental, perubahan yang sangat signifikan, yang sangat serius di dalam kehidupan kita.
Famasla mislu hadza law akal aw syarab aw qada hajatahu kana khalisal amal sahihun niyyah wa ma laisa kadzalika fa babul ikhlas masdudun alaihi illa alam nuzul. Nah, karena orang yang sudah seperti itu nanti akhirnya seluruh kegiatan hidupnya yang sebelumnya dianggap hal yang biasa, makan, minum, buang hajat, ya, dan sebagainya, dia akan bernilai ibadah, ya, kalau dia sudah mencandangkan, memancangkan rasa cinta tertingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan melewati setiap penggal hidupnya itu bagaimana supaya bernilai ibadah, ya. Dan itu tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh mereka yang sudah memancangkan dalam hidupnya yang harga mati adalah cintanya kepada Allah, dan yang harga mati adalah bagaimana supaya dirinya masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau nggak bisa begitu, ya sulit untuk bisa ikhlas. Maka dengan kata lain, Bapak-Ibu sekalian, ilajul ikhlas, ya, terapi supaya kita bisa ikhlas. Intinya apa? Kasru hududin nafsi, yaitu bagaimana kita supaya bisa mencabut, ya, hududin nafsi, segala motif dan ambisi duniawi. Itu prinsipnya begitu. Orang yang ikhlas itu orang yang hidupnya menuju kepada keikhlasan, artinya orang yang sudah mempunyai peta jalan, roadmap yang kuat. Saya tidak mau lagi, ya, mengikuti dorongan untuk nuruti motif dan ambisi duniawi semata. Sebaliknya, ya, cabut itu, diganti, diarahkan untuk bahwa motif utamanya sekarang yang diburu adalah kebahagiaan di akhirat. Dengan begitu akhirnya dia bisa yaglibu dzalika ala qalbi, bisa mengendalikan dirinya. Nah, di sini yang kemudian ikhlas itu juga disebut dengan meluruskan orientasi hidup. Jadi ikhlas itu juga merupakan bab penting bagaimana kita ini memperbaiki, meluruskan, menyegarkan kembali orientasi hidup kita di dunia ini apa sebenarnya. Apa sih yang sebenar-benarnya kita cari, yang kita inginkan itu apa? Betulkah itu sangat menguntungkan kita bahwa ternyata itu hanyalah fata morgana? Maka itulah yang menjadi titik yang krusial, titik yang sangat sensitif bagi seorang muslim, ya. Oleh karena itulah sekali lagi, ya, pintu utama untuk menghadirkan keikhlasan kepada kita itu adalah memastikan orientasi hidup kita ini benar. Kapan saya pernah sampaikan contohnya, bagaimana supaya kita ini punya perhitungan, itu perhitungan yang menggunakan akal sehat, ya, yang normal saja. Sebenarnya menjadi orang yang ikhlas itu menjadi orang yang normal, tidak ada yang aneh di dalam dirinya. Contohnya, kalau ada yang tanya, kenapa sih kita tuh harus berorientasi kepada akhirat, sedangkan kita ini hidup di dunia, apa enggak nanti saja gitu? Kenapa kita harus repot-repot mikirin akhirat, sedangkan kita itu hidup di dunia? Dengan pikiran seperti itu akhirnya apa? Banyak orang yang malas atau tidak mau, tidak merasa berkepentingan untuk berbicara tentang akhirat. Jawabannya apa bagaimana kalau sampai ada yang ingin? Kalau sama ada yang ngomong begitu, kira-kira penjelasannya gimana supaya bisa sadar gitu tentang kekeliruannya itu apa? Pertama, karena orang yang beriman itu meyakini hidup sesudah mati. Itu faktornya. Faktor utamanya karena iman kepada bahwa
setelah kita mati di dunia ini itu bukan akhir segala-galanya, bukan berhenti, bukan kemudian sirna atau hilang, tetapi ini hanyalah merupakan satu tahapan yang akan dilalui setelah itu. Setelah kita dalam dunia, kalau kita mati, kita masuk ke alam, alam apa? Alam mimpi. Alam apa, Bu? Setelah alam dunia, kalau kita meninggal, kita masuk ke alam, alam kubur atau alam barzakh. Kapan waktunya? Sampai kapan itu alam kubur atau alam barzakh? Waktunya sampai kapan, Bu? Berakhirnya alam kubur atau alam barzakh sampai kapan? Sampai hari kiamat. Nah, setelah itu kita masuk ke alam yang namanya alam keabadian. Ya sebenarnya karena itu saja sebabnya. Kenapa kita harus berorientasi kepada akhirat? Iya, saya sudah mengerti bahwa setelah hidup dunia itu ada alam kubur, ada alam barzah, ada alam akhirat. Apa kepentingan saya untuk kemudian di dunia harus lebih mengutamakan orientasi hidup ke akhirat? Jawabannya apa? Karena hidup di dunia itu dibandingkan dengan hidup di akhirat itu waktunya lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Karena orang kalau sudah nyawa sampai tenggorokan, dia langsung bisa melihat perjalanan hidupnya secara sekilas dari sejak kelahirannya sampai dengan kematiannya itu. Ternyata dia merasakan waktunya sangat sebentar, seolah hanya seperti sepenggal pagi atau sepenggal malam saja. Alangkah sebentarnya. Seandainya kemudian dunia atau hidup manusia itu hanya di dunia saja, ngapain juga kita ini mikirin akhirat, kan begitu? Seandainya hidup itu hanya di dunia. Tetapi karena kita itu diajari untuk mengimani ada kehidupan sesudah kematian, dan kita meyakininya, bahkan kita mengharapkannya. Orang yang baik, orang yang beriman, orang yang terzolimi pasti berharap adanya kehidupan setelah kematian. Tetapi orang yang jahat, orang yang zolim, orang yang kejam, ya orang yang biadab, pasti mereka tidak punya harapan, tidak ingin ada hari sesudah kematian. Karena apa? Karena orang yang zalim apalagi mempunyai kekuatan, dia bisa merekayasa apapun supaya segala bentuk kejahatan dan kerusakannya itu bisa disamarkan, bisa dihilangkan, bisa ditutupi, dan dia bisa sembunyikan, dia bisa lepas dari tanggung jawab sampai dengan kematiannya karena kekuatan yang dimilikinya. Sehingga korban berjatuhan puluhan, ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia menjadi korban keganasan dari kedzaliman yang dilakukannya. Sampai dengan kematiannya tidak ada hukum yang bisa menyentuhnya karena hukum telah dibelinya. Itulah gambarannya. Maka orang yang seperti itu, dia pasti tidak punya, dia tidak ingin ada kehidupan setelah kematian karena supaya dia bisa aman, selamat setelah itu. Apa dampaknya kalau manusia, kalau kehidupan di dunia itu diisi oleh orang-orang yang zalim seperti itu? Rusak, hancur dunia ini. Ya. Maka orang yang menghargai nurani, menghargai keluhuran budi pekerti, menghargai adab, menghargai moral yang tinggi, menghargai kebaikan, menghargai keadilan, mendambakan hidup yang tentram, pasti dia tidak akan bisa merasakan secara sempurna itu ada di dunia. Tidak mungkin. Karena dunia itu adalah perperangan antara yang hak dengan yang batil. Tidak mungkin kita bisa sempurna
mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dirindukan oleh mereka yang terzalimi. Maka itulah harus ada kehidupan sesudah kematian. Selama banyak manusia yang kedzalimannya enggak bisa disentuh oleh hukum, kekejamannya tidak bisa dihentikan, maka harapan satu-satunya bagi orang yang beriman adalah nanti mereka dibalas, diganjar kejahatannya itu nanti di yaumul hisab, mereka akan dimasukkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita harus berorientasi kepada kehidupan di akhirat? Karena dari segi perbandingan waktu. Kalau hidup di dunia, kalau sekarang menurut survei yang terbaru, rata-rata harapan hidup di Indonesia berapa tahun? Angka harapan hidup orang Indonesia itu usia berapa? 60. Katanya sudah naik, katanya sudah 80, katanya sudah naik katanya. Kalau Jepang katanya 100, sudah 105. Kalau Indonesia saya dengar sudah 80. Dulu memang 60, tapi sekarang sudah 80 agar harapan hidup. Selama-lamanya orang hidup di dunia itu yang diabadikan dalam sejarah, yang bisa dipertanggungjawabkan satu orang, yaitu usianya 950 tahun. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam, ya. Al-fasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 hari. 50 tahun. Jadi 950 tahun. Tetapi rata-rata kalau diukur sedunia ini, penduduk dunia ini kira-kira ya plus minusnya anggap saja 100 tahun. Mungkin kalau kita membayangkan ketika masih usia SD, mulai akil balik, membayangkan orang punya umur 100 tahun akan bayangkan, waduh lamanya hidup di dunia. Setelah kita sekarang usia 50 tahun, ingat-ingat waktu TK, ternyata sebentar sekali 50 tahun itu. Begitulah gambaran kehidupan di dunia. Nah, selama-lamanya orang hidup di dunia itu dibandingkan dengan rentang waktu kehidupan di akhirat yang abadi selamanya itu, maka tidak ada apa-apanya. Tidak bisa diperbandingkan sama sekali. Karena dunia ada angkanya rata 100 tahun, sementara akhirat itu adalah tanpa batas, sehingga tidak bisa diperbandingkan. Maksudnya enggak bisa diperbandingkan dari segi lamanya, begitu lamanya kehidupan di akhirat. Nah, alangkah tidak normalnya, di mana letak akal sehatnya manusia itu lebih mengutamakan untuk memikirkan waktu yang sebentar dibandingkan dengan waktu yang sangat lama. Di mana letak akal sehatnya, gitu loh. Jadi kalau disimulasi begini, Mas. Wajar orang itu lebih mengutamakan hidup di dunia yang rata-rata 100 tahun. Karena apa? Karena akhirat 10 tahun. Nah, misalnya begitu. Itu kan wajar kalau orang akhirnya apa? Saya harus fokus hidup di dunia ini gimana supaya bagus. Karena apa? Karena ini yang lama. Karena akhirat hanya 10 tahun, misalnya begitu. Itu kan wajar orang punya pikiran begitu. Loh, nyatanya itu sebaliknya. Dunia itu sangat sebentar, sangat sedikit, ya, sangat cepat. Sementara akhirat itu abadi. Sesuatu abadi malah kita abaikan, malah kita terlantarkan. Justru kita malah orientasinya yang penting dunia, saya bisa hidup bermewah-mewah, bisa berfoya-foya. Apa katanya itu di traktor gitu? Tua emda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Katanya begitu. Ya. Di mana kita bisa menemukan kayak begitu yang enggak ada ceritanya, gitu. Nah, di sinilah
Kenapa kita sekali lagi tadi saya katakan orang yang pakai akal sehat itu pasti dia itu akan lebih mengutamakan membawa kehidupannya itu orientasi ke akhirat harus lebih dominan. Ya. Makanya Al-Qur'annya menyatakan wabdaghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan gapailah apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu tentang negeri akhirat. Harus dapat. Harus dapat itu. Karena apa? Ini abadi. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan hidupmu di dunia. Jadi dunia cuma apa? Wala tansa. Jangan kamu lupakan hidupmu di dunia. Itu maksudnya bukan meremehkan, itu maksudnya adalah supaya kita tahu takarannya, supaya tahu kadarnya. Kalau sampai kita ini berjibaku jungkir balik, kepala di kaki, kaki di kepala demi dunia, maka kalau kita orang seperti itu, dia mengerti hakikat kehidupan dunia yang sebentar dan fana ini, sementara akhirat itu abadi selama-lamanya, mungkin dia jungkirnya akan lama itu. Bukan cuma jungkir balik, tapi jungkir balik untuk akhiratnya. Seandainya mereka dapat hidayah begitu, karena nggak masuk akal, ya. Ya mungkin kalau seandainya itu di apa namanya dipermisalkan seperti orang yang diberikan dua opsi. Anda punya waktu 1 jam untuk mengerjakan pekerjaan ini. Ini diberi gaji 1 jam itu 100.000, dibayar 100.000. Yang ini 1 triliun. Sama-sama 1 jamnya, kerjanya sama, bebannya sama. Terus orang ini lebih memilih yang dibayar 100.000. Dia kerja 1 jam jungkir balik supaya dapat 100.000. Ketika ditawari dengan rentang waktu yang sama, yang dikerjakan beratnya sama, dikasih 1 triliun, dia bilang enggak, saya enggak mau itu. Itulah gambarannya orang yang mengutamakan kehidupan dunia atas akhirat. Itu belum nyampe juga itu. Dibandingkan 100.000 dengan 1 triliun itu tetap masih belum nyampe juga itu. Karena tentang keabadian dari yang namanya negeri akhirat. Nah ternyata banyak manusia itu yang gagal untuk mengarahkan hidupnya supaya punya orientasi hidup yang benar, yaitu menggapai kehidupan kebahagiaan di akhirat dengan malah lebih mengutamakan perhatiannya, kepeduliannya itu kepada dunia, malah dibalik, ya. Dan carilah dengan sesungguh-sungguhnya, ya, dunia ini, dan jangan lupa akhirat, malah begitu, terbalik, ya. Nah, mungkin orang mikir begini, wah kalau gitu nanti kita kan menjadi tertinggal urusan dunia nanti, nanti akhirnya dunia diambil sama yang lainnya, akhirnya kita ini menjadi korban keganasan orang yang gak bertanggung jawab, akhirnya kita dikendalikan, dijajah, dirampok, karena kita tidak peduli dengan dunia. Ini namanya gagal menyimpulkan. Umat ini, Bapak Ibu sekalian, justru ketika punya prinsip wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ketika umat ini mainstreamnya adalah orientasi hidupnya adalah untuk kebaikan di akhirat dan cukup tidak usah melupakan nasibnya di dunia. Justru karena punya prinsip begitu, itulah dunia malah mengejar-ngejarnya. Dunia malah mengejar-ngejar orang seperti itu. Jadi namanya
zaman keemasan Islam itu, Bapak sekalian, itu terjadi karena umat Islam itu orientasinya benar, orientasinya kepada akhirat. Itu dunia malah mengejar-ngejarnya. Jadi namanya zaman keemasan itu emang emas memang betul-betul berlimpah sebagai simbol kemakmuran. Itu terjadi. Kapan itu? Di negeri-negeri di mana dikuasai kaum muslim yang namanya khilafah, misalnya Andalusia di Spanyol, ya, misalnya Abbasiyah di Baghdad dan seterusnya, Utsmaniyah di Istanbul di Romawi Timur, misalnya begitu. Semuanya itu ketika direkam dalam sejarah, mengapa mereka disebut, kapan mereka disebut mencapai puncak kejayaannya, kegemilangannya itu ketika apa? Ketika mereka orientasinya hidupnya itu benar, yaitu orientasi hidup yang utama adalah memburu akhirat dan tidak usah jangan melupakan nasibnya di dunia. Cuma itu saja. Kapan umat ini turun, ya, melemah-melemah akhirnya mati seperti sekarang ini, sejak 24 sudah hilang itu khilafahnya itu, yaitu apa? Ketika digeser yang penting dunia, kejar dunia, akhirat nomor 2, akhirat belakangan. Justru ketika begitu itulah umat ini terpuruk. Itu yang perlu dipahami. Ini sejarah berulang terus, ya. Makanya jangan sampai kita ini gagal paham dengan mengatakan kalau kita ini yang kita kejar akhirat, nanti kita dunia dapat apa? Terbalik. Kalau kita ingin dapat dunia, maka kita harus meluruskan orientasi hidup kita, yang kita buru adalah akhirat. Itu resepnya yang selama ini kebalik-balik, ya. Maka kita perlu menempatkan kembali pada tempat yang tepat, bagaimana supaya orientasi hidup kita ini benar. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sayangnya kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, di sini titik temunya. Oleh karenanya, hal yang mahal dari upaya kita untuk menggapai kemuliaan hidup itu, Bapak-Ibu sekalian, adalah lurusnya, tepatnya, benarnya orientasi hidup kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Yang akan menyelamatkan diri kita adalah ketika diri kita sudah lurus orientasi hidup kita, yaitu memburu akhirat. Munculnya, terwujudnya sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga kita adalah manakala suami istri itu mempunyai kesepahaman, kesepakatan bahwa yang diburu sepanjang hidupnya adalah kebahagiaan di negeri akhirat. Ya. Datangnya kemakmuran suatu bangsa, termasuk negeri kita ini, ya, itu akan cepat diberikan oleh Allah SWT manakala semuanya berlomba-lomba untuk merevisi orientasi hidupnya, bukan lagi untuk mengejar-ngejar kehidupan dunia, tetapi untuk memburu akhirat. Sampai digambarkan itu alangkah lucunya, alangkah sia-sianya orang yang memburu dunia karena gak akan mendapatkannya, seperti yang diumamakan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwa dunia itu ibaratnya adalah bayang-bayangmu. Dunia adalah ibaratnya bayang-bayangmu. Coba kamu menghadap ke barat di pagi hari, sekitar jam 9 misalnya. Menghadaplah ke barat. Maka kamu akan melihat bayang-bayangmu. Setelah itu silakan kejar itu bayang-bayangmu. Kepalamu kamu kejar, bayang-bayang kepalamu kamu kejar. Lari secepat-cepatnya, tetap ke barat. Kira-kira bisa gak, Pak, memegang kepalanya? Semakin dikejar, semakin jauh. Semakin dikejar, semakin tidak pernah kita bisa mendekatinya. Karena apa? Karena kita kejar. Karena kita salah langkah, kita salah arahnya. Sekarang dibalik. Sekarang menghadaplah ke timur di waktu pagi. Kamu lihat ke belakang, maka aku akan melihat bayang-bayangmu. Sekarang kamu larilah ke timur. Secepat-cepatnya.
Yang penting ke timur, jangan ke barat. Yang penting ke timur, apa yang terjadi? Bayang-bayang itu akan ikut kita kemanapun, secepat apapun kita berlari, maka bayang-bayang itu akan ikut kita. Itulah makna dari ittijah atau orientasi hidup. Nah, keikhlasan itu, Bapak-Ibu sekalian, itu kalau bahasa gampangnya adalah tepatnya orientasi hidup kita ini. Kita ingin supaya bayang-bayang itu bersama kita, maka caranya melangkahlah, arahkan langkahmu ke timur di waktu pagi dan ke barat di waktu sore. Jangan sampai keliru. Kita ingin supaya bayang-bayang itu ikut kita, tetapi kita malah berjalan ke barat di waktu pagi dan berjalan ke timur di waktu sore. Sampai kapan kita enggak akan bisa untuk meraihnya? Kuncinya adalah orientasi hidup yang benar, yaitu apa? Yang kita impikan, yang kita rindukan adalah keselamatan hidup kita nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya, karena ini tema yang mudah tetapi aplikasinya tidak mudah, maka ini yang kita tekankan betul bab ini supaya kita selalu ingat. Bagi yang sudah menjalani, mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan, dan bagi yang belum, saatnya kita untuk jangan lama-lama ya ubah orientasi hidup kita ke orientasi hidup yang benar, maka hidup kita akan penuh dengan barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Sekiranya penduduk suatu negeri itu mau beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Hidup dengan orientasi hidup yang benar itu mendatangkan keberkahan tanpa batas yang telah Allah siapkan untuk hambanya yang demikian. Baik, saya kira demikian. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Nggih. Enggak. Mas, di luar tema ya. Enggak. Jadi ini kami tanyakan yaitu perbedaan dan pengertian zakat mal, zakat pendapatan dan non pendapatan, dan melaksanakan amal syariah dan zakat. Apakah kalau kita melaksanakan amal syariah zakat itu sudah termasuk zakat? Baik, bismillah. Barakallahu fiik. Zakat mal, mal itu artinya harta, aset lah, bahasa gampangnya orang bilang aset. Nah, dia punya perhitungan yang sudah baku. Dari awal sudah ada itu yang baku. Ya, baik itu nanti apa namanya, emas atau perhiasan atau orang bilang sekarang properti, apakah apa namanya, perkebunan, pertanian, industri dan sebagainya. Kalau itu skemanya adalah kalau dia itu sudah sampai nisab, dia wajib untuk mengeluarkannya. Adapun istilahnya apa, itu kalau di Al-Qur'an istilahnya malah sedekah. Dalam surah At-Taubah itu, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini dan seterusnya itu. Sesungguhnya sedekah itu adalah untuk fakir miskin, amil ghorimin, ibnu sabil, sabilillah dan seterusnya itu. Tetapi itu maksudnya kalau dikembalikan ke debar mufasir, maksudnya adalah zakat. Sedekah dengan makna zakat. Adapun kalau pendapatan dalam arti yang populer, yaitu mengenai apa, kita sebagai karyawan, itulah namanya, ada istilah baru namanya zakat profesi. Itu lain lagi. Maksudnya dibedakan memang dengan mal, karena dia itu bukan aset, dia adalah penghasilan rutin sehari-hari. Maka jarang yang memasukkannya sebagai zakat mal, disebut dengan baru namanya zakat
profesi. Tetapi perhitungannya biasanya itu di apa? Dikategorikan ada dua pandangan. Ada yang dikategorikan seperti pertanian, panen ya, dianggap kayak panen tiap bulan panen. Ada yang kemudian di apa? Dikategorikan seperti mal, seperti aset, yaitu apa? Emas. Ya, kalau sudah sampai nisabnya dan satu haul, berarti akhirnya apa? Ngambilnya setiap tahun, bukan tiap bulan. Nah, itu tergantung kepada apa namanya, mana yang kita pilih. Silahkan, kedua-duanya ulama memiliki pijakannya. Nah, kalau kategorinya tadi hubungnya dengan ini, zakat, apakah sedekah ataukah jariah, secara hukum fikih itu namanya kita bicara mengenai zakat. Kalau itu bicara mengenai kewajiban, misalnya kalau dia itu punya emas haul selama setahun itu, misalnya dia punya sampai dengan 1 kg dalam setahun dia dipegang itu emasnya itu, maka dia kena apa namanya kewajiban, ya kewajiban namanya zakat, misalnya 2,5%. Anggap saja 2,5% itu supaya gampang, kalau dirupiahkan misalnya 1 juta. 1 juta itu namanya zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Tetapi setelah itu dia ini merasa apa namanya enggak cukup kalau hanya mengeluarkan 1 juta saja. Banyak orang yang masih butuh ditolong dan saya juga merasa tidak berat mengeluarkannya. Maka saya keluarkan 500 ribu kepada panti asuhan, pada mana-mana. Itu namanya bukan zakat, namanya sedekah. Sifatnya adalah sunnah, tidak wajib. Karena yang wajib sudah diselesaikan tadi itu. Nah, di antara cabang sedekah itu, ada sedekah itu yang sifatnya selesai dalam sekali langsung hilang. Misalnya memberikan makan anak yatim untuk makan siang, apa biayanya 500 ribu. Setelah dimakan habis, ya masuk ke perutnya masing-masing. Besok mungkin sudah buang hajat sehingga hilang. Nah, itu namanya sedekah murni. Tetapi ada juga 500 ribu dia gunakan untuk apa? Untuk beli misalnya sajadah di imaman. 500 ribu dia gunakan terus selama 5 tahun masih digunakan. Maka selama 5 tahun kapan digunakan, dia jariah. Dia mengalir terus pahalanya. Ya. Walaupun kita masih hidup, ini enggak harus nunggu mati maksudnya. Ketika masih hidup itu terus dihitung ketika setiap kita itu beramal digunakan terus karena masih fungsinya masih bisa dinikmati. Itu namanya jariah. Nah, masing-masing itu baik sedekahnya sifatnya mahdhah yang sifatnya murni maupun yang jariah, dua-duanya punya keutamaan. Ya, keutamaannya apa? Kalau misalnya yang dibutuhkan oleh anak yatim untuk makan jangan dikasih sajadah kan? Kan gitu maksudnya. Kan masing-masing punya apa namanya? Nilai pentingnya itu enggak bisa, jariah itu pasti yang paling penting, bukan gitu. Dua-duanya itu pada saatnya menemukan titik pentingnya masing-masing gitu. Nah, oleh karenanya akhirnya bagi orang yang diberikan Allah kelebihan, jangan sampai fokusnya pada satu saja. Kalau dia punya kelebihan yang wajib dulu diselesaikan, setelah itu amannya ya jangan semua yang jariah terus, tapi juga ada juga yang non jariah disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan masing-masing Allah kasih ganjaran yang besar semuanya. Nah, begitu. Jadi prinsipnya itu satu rumpun besar namanya sedekah kalau bahasa umumnya. Tetapi kalau wajib namanya zakat tadi ya, dan seterusnya tadi. Gitu ya. Baik, nggih monggo. Nggih. Kalau yang menurut saya sendiri dari ikhlas itu kan sangat luas.